Inilah masing-masing CN, MST, TIT, AM, dan AP komplotan pencuri perangkat komputer di SMPN 2 Geger Kabupaten Madiun pada 27 Agustus 2022 lalu yang berhasil ditangkap oleh petugas Satreskrim Polres Madiun, Jawa Timur. Berdasarkan penyelidikan unit opsional Satreskrim Polres Madiun, tersangka berhasil diketahui keberadaannya, dan kelima tersangka tersebut akhirnya ditangkap petugas di salah satu vila Jalan Raya Songgoriti, Kota Batu. Dalam melancarkan aksinya, tersangka hanya membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam setengah. Satu tersangka yaitu AP bertugas mengawasi keadaan dari dalam mobil, sementara empat lainnya masuk ke area sekolahan melalui pagar belakang sekolah. Sebanyak 18 perangkat komputer dan proyektor berhasil digasak oleh tersangka. Selanjutnya, barang curian tersebut dijual dengan harga Rp1.900.000 per unit. Hasil dari penjualan dibagi rata dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Buat kebutuhan keluarga. Kenapa aja kebutuhan keluarga? Gak bisa sendiri, kan? Bisa. Gak bisa sendiri, kalau teman. Kenapa bisa langsung ke sasaran SMP? Aja, bisa-bisa lewat aja. Berapa kali? Baru pertama kali. Dari proses awal sampai akhir selesai itu membutuhkan berapa menit? Nah, sejam setengah. Satu jam setengah. Iya. Dari awal sampai akhir. Iya. Dipelajari dulu atau tidak, Mas? Dulu situasi dan kondisi tempatnya atau langsung? Langsung saja. Sudah sempat dijual, Mas? Berapa unit? 18. Kemarin itu ada yang tertinggal berapa? Ya itu teknik penyelidikan kepolisian ya. Jadi yang penting ketangkep. Itu ditangkap waktu apa, Pak? Mereka? Itu pada saat mau melakukan aksi lainnya di daerah lain ya, di Batu, di Batu. Tapi karena kita sudah punya datanya, akhirnya kita tangkap duluan. Waktu ditangkap bisa mengamankan apa aja? Jadi waktu ditangkap itu kita menggeledah mobilnya, ditemukan alat-alat untuk melakukan aksinya itu. Apa itu? Untuk di Madiun berapa TKP dan untuk yang curang komputer ya? Komputer itu hanya satu TKP aja. Jadi di mobil itu kita amankan 3 buah linggis, 1 buah kunci L, 1 buah tang, 1 buah obeng, sama mobil yang digunakan untuk ngangkut barangnya itu. Mereka ini residivis juga, Pak? Residivis. Spesialis sekolahan atau? Sekolahan. Sekolahan ya? Iya. Karena dinilai sekolahan itu kan paling gampang dibobol, karena penjaganya kurang. Sudah sempat dijual ya? Sudah sempat dijual. Semuanya. Semua? Semuanya sudah dijual. Padahal jadi pada saat itu juga langsung dijual. Lalu penadahnya? Ada di daerah lain. Di Jawa Barat. Dengan harga berapa, Dan? Jadi totalnya itu dia jual per unit itu 1.900.000 kali 18 itu berarti 31 juta sekian. Dibagi itu ya? Dibagi-bagi. Itu lebih murah dari pasarannya? Jelas lebih murah. Barang bukti yang diamankan yaitu 3 buah linggis, 1 buah kunci L, tang, obeng, sepasang plat nomor polisi mobil, dan 1 unit mobil. Atas perbuatannya, kelima tersangka terancam hukuman penjara paling lama 7 tahun. Dari Madiun, Kusnanto, Garda TV.